Sekarang saya mau ini mempersiapkan menggiringkan si Raja Pukul. Akhirnya si Raja Pukul mau saya latih kembali. Kenapa? Karena si Raja Pukul telurnya itu pecah, teman-teman. Tadi rencananya mau saya anakin lagi, tetapi telurnya pecah karena berantem, ada merpati yang masuk lagi, terus berantem di dalam, terus telurnya pada pecah. Nah, sekarang saya lagi persiapin buat digiringin. Nah, sekarang cuacanya lagi nggak baik, yaitu mendung. Tapi walaupun mendung, kita tetap harus mengeluarkan atau menjemurnya. Nah, ini Raja Pukul. Mudah-mudahan nanti kalau giring, udah mulai angkat giringan. Sekarang hari Rabu, besok wah udah mulai angkat giringan, paling besok giring keras. Nah, selain Raja Pukul, saya juga menggiringkan si Sudawirat. Si Sudawirat juga rencananya, karena ini kan musim hujan, jadi rencananya tidak saya mainkan dulu, mau saya anakin dulu. Tetapi karena sama juga pecah, nggak tahu, jadi si betinanya itu matukin telurnya, nggak tahu kenapa setiap bertelur seperti itu. Jadi satu yang pecah telurnya, terus yang satunya saya pindahin ke Neros, saya ramin di Neros. Dah ambil nih. Ini biasanya kalau si Sudawirat sih langsung giring biasanya. Cuman ini berarti pas hari Senin. Ketika pecah itu hari Senin. Jadi bukan malam Minggu. Kalau malam Minggu kan enak. Wah, paling besok ini giringnya. Oh, udah angkat giringan juga. Baru angkat giringan, paling besok baru giring keras. Nah, ini si Sudawirat mulai apa namanya, bulu-bulunya wis tumbuh. Nah, ini Sudawirat, jadi bagian kepalanya kita simpen dulu betinanya. Nah, ini mau saya latih kembali karena ini yang pertama sisa satu, berarti ulang. Ini baru proses ganti bulu. Nah, ini kepalanya juga, bagian kepalanya sudah mulai rapi, bagian ketiaknya juga udah mulai rapi, tumbuh bulu-bulu baru. Jadi saya giringkan si Sudawirat buat dilatih di giringan A. Nah, selain ada Sudawirat, terus juga ada merpati lagi tuh, dua lagi, si Joko yang temboknya jedor, yang temboknya keras. Itu saya mau mainkan di giringan A. Nah, kemarin-kemarin itu udah giring keras. Nah, kita sekarang lihat. Nah, ini ada si Joko. Kita namain si Joko aja ya, biar lebih familiar di telinga teman-teman. Up, ini masih giring keras. Nah, untuk si Joko sendiri, ketika kemarin-kemarin dilatih itu, apa namanya, tenaganya belum dapet. Walaupun ini giringnya keras, tetapi ketika diterbangkan beberapa kali itu melemah. Nah, ini mau saya latih kembali. Kebetulan ini juga habis selesai bangun dari istirahat. Ini sama larnya tuh, sisa satu seperti si Sudawirat, cuman dia nggak rontok di bagian kepala atau leher. Nah, ini masih tuh, ini giringnya keras. Ini mau saya jemur, walaupun ini cuacanya mendung, nggak ada terik matahari, tapi tetap kita harus mengeluarkan seperti ini. Cuman hati-hati, barangkali turun hujan kita langsung masukkan lagi. Terus ada yang merpati yang ketiga. Ini namanya siapa sih, Sen? Jabrik. Oh iya, ini si Jabrik. Nah, ini ada si Jabrik. Ini karena sudah lama ya, berarti sudah dari hari Minggu digiringkan, dari hari Minggu, jadi sudah giring. Kalau si Raja Pukul sama Sudawirat itu hari Senin, karena
telurnya pecah. Jadi belum angkat gini kan, kalau ini udah bagus nih. Tapi mudah-mudahan nanti ketika hari Kamis giring sama rata. Kita belum coba sih. Aduh tuh, Raja Pukul. Raja Pukul juga nampaknya. Nah, nih Raja Pukul tuh. Nih badannya mulai kecil lagi, belum bertenaga. Kita latih ulang lagi si Raja Pukul. Nih teman-teman banyak yang nanyain kangen dengan si Raja Pukul. Nah, nih udah angkat giringan, bagus. Badan ini untuk sayapnya oh sama. Ini sisa satu. Jadi sama semua ya, hampir rata. Tadinya telurnya mau ditetesin karena butuh SI 2020 pijikan. Jadi nanti di tahun baru, tahun depan, rencananya itu saya mau punya merpati pijikan dari anak dari nih Raja Pukul, Sudawirat, terus ada si Joko, terus ada si Jabrik. Rencananya cuman kendala karena mau gimana lagi, telurnya pada pecah. Nah, kita jemur dulu. Nah, kalian bisa lihat nih, nggak ada cahaya matahari sedikit pun karena cuacanya mendung. Namun tetap kita harus menjemurnya. Nah, jemurnya seperti ini, tetap. Nah, kita juga bisa pantau lihat juga nih bagian kaki-kakinya, bagian paruhnya, bagian sayap larnya, bagian ekornya apakah kotor. Jika kotor, kita harus wajib membersihkannya dengan cara seperti biasa itu dikasih air sedikit. Cuman ini kelihatan bersih semua. Nah, ini seperti ini tuh baik untuk merpati, jadi dia fresh. Jadi ketika dikeluarkan dalam kandang tuh dia merasakan udara segar. Jadi walaupun nggak ada terik matahari, seharusnya sih kalau ada panas itu lebih bagus ada matahari. Cuman mau gimana lagi, karena sekarang cuacanya lagi seperti ini, musimnya musim hujan. Tetap. Jadi ada yang bertanya, "Bang, kalau mendung gimana sih cara jemurnya?" Jemurnya sama seperti ini. Kita biarkan selama 1 jam di sini walaupun enggak ada panas. Nanti setelah 1 jam kita masukkan, beri makan dan minum, sarapan, terus kita masukkan lagi ke dalam kupon. Nah, ini proses menggiringkan merpati dalam waktu 3 hari. Dapat waktu baru 3 hari seperti ini. Nah, untuk si Raja Pukul udah lumayan angkat giringan. Ini si Sudawirat juga udah mulai giring walaupun di dalam enggak terlalu respon ke betina, lama. Terus si Joko ini masih giring keras, ini giring dari hari Minggu dia sudah giring. Terus si Jabrik, udah bagus, udah giring. Nah, nanti juga kalau kalian punya merpati yang ibaratnya sudah dapet napasnya atau napasnya sudah panjang, tetap kalian harus melakukan penjemuran seperti ini. Cuman ini karena mendung, jadi kita ya harus mau nggak mau tetap mengeluarkan dengan cara seperti ini. Biarkan si merpatinya menghirup udara bebas atau udara segar di luar kandang. Nah, kita tunggu sampai 1 jam. Oke teman-teman, sekarang sudah 1 jam, kita mau ngelob dulu lah. Ini di lob dulu Raja Pukulnya nih, tuh udah ada. Aduh, ini ya pergerakan dulu. Kita beri pemanasan dulu. Nah, ini lumayan nih ada panas. Set, biarkan di sini dulu. Nah, seperti ini biar memanas. Nah, ini masih pelan semua. Ini yang udah keras nih si Joko. Nah, ini si Joko sudah keras. Jadi yang masih pelan nggak usah diterbangin lah. Cukup seperti ini sebelum kita masukkan ke dalam kupon. Nah, set, berarti ini Raja Pukul nggak usah dulu. Ini juga nggak usah, ini aja nih. Ini yang tembaknya. Opsen.
Nah ini masih kurang jos. Wis. Dua. Tiga. Oh, ada yang masuk. Empat. Nah, ini si Joko kayaknya sudah girinya mulai mengendor. Nah ini cukup 5 terbangan. Kita ganti si ini jabrik. Jabrik ya Sen. Eh Sen. Dua. Tiga. Empat. Beli nih kono. Ini belum waktunya latih saya, jadi deketan dulu pemanasan. 5. Nah, cukup. Ini coba raja pukul ya, Sen. Raja pukul masih. Nah, mau nih, Sen. Nah, ini teman-teman, raja pukul. Wis. Masih enak nih raja pukul. Walaupun giringnya masih kurang tapi enak ya Sen. Dua. Tiga. Empat. Jadi raja pukul masih belum terlalu giring keras. Ini si Joko dikiranya betinanya tuh. Nah kita coba ini apa si Sudawirat. Sudawirat belum angkat giringan. Nah mau nih Sen. Deket dulu sana biasa. Jangan ditambah dulu ini. Baru belum saatnya dilatih Sen. Eh. Tuh. Nah ini teman-teman juga bisa membedakan nih teman-teman, karena ini belum terlalu giring, jadi terbangnya juga masih males-malesan. Ini cukup kayaknya sih, nanti rusak kebiasaan. Jadi cukup nih teman-teman, cukup semua. Ini mau saya bawa masuk semua nih. Ini pemanasannya sudah, mudah-mudahan besok. Nah itu terlihat raja pukul udah membuka parunya, nggak kuat.
Nah, mudah-mudahan besok pada giring keras. Oke, teman-teman, segitu saja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.